Operasi Patu Jaya gencar dilakukan tim Satlantas Jakarta Timur pada Selasa pagi. Dalam razia, polisi menindak sejumlah pengendara motor yang masih membandel melanggar aturan lalu lintas. Seorang polisi ini memeriksa knalpot bising. Tim kepolisian Satlantas Jakarta Timur menggelar operasi zebra di Jalan Pondok Raya Jakarta Timur Selasa pagi. Operasi Patu Jaya ini dilakukan guna menertibkan para pengendara saat berlalu lintas. Dalam operasi ini, polisi berhasil menindak 7 pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, mulai dari tidak memiliki kelengkapan surat berkendara hingga menggunakan knalpot bising. Para pelanggar masih diberi sanksi teguran lisan. Di Halim Baru, kemudian satu lagi kita posisi kita saat ini di TL Garuda. Ya, ini kita melibatkan dari Dinas Perhubungan juga ada, kemudian dari terminal pun juga ada, termasuk anggota kita. Surat juga ada, kemudian tadi juga knalpot bising pun juga ada. Selain mengingatkan para pengendara untuk tertib berlalu lintas, polisi juga memberikan masker gratis agar para pengendara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.